Terima kasih sudah klik video ini. Dan saya ucapkan selamat datang di Fun Sticker, tempat belajar tutorial stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pasang stiker pada lampu motor Aerox ini. Kali ini saya benar teman-teman, karena saya habis ngopi. Mau tahu caranya? Mau tahu hasilnya? Tonton terus, jangan di-skip-skip biar kalian paham ya. Baik teman-teman, dalam proses pemasangan lampu ini yang kalian perlu perhatikan adalah saat memotong teman-teman. Ini tidak boleh pas dengan nikanya, harus dilebihin karena ini nanti dimasukin ke dalam. Masukin. Baik teman-teman, tonton terus video ini, jangan di skip-skip biar kalian paham ya. Ingat, bagi kalian yang baru datang di channel ini, tolong dukungannya ya, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, pakai S ya, tis. Baik teman-teman, ini tinggal yang sebelah kiri ya teman-teman. Tadi yang sebelah kanan dan ini sebelah kiri teman-teman. Ini juga lagi masang sarung jok teman-teman. Pokoknya apa aja bisa fun sticker. Dan ini saya mau jual ini teman-teman. Ini TV ini mau saya jual. Ini harganya 60 juta teman-teman. Kalau mau tinggal SMS saja. Waduh, ini apa nih pada berisik-berisik itu? Oh, ternyata si Tuying teman-teman. Ingat kan si Tuying teman? Si Tuying pulang kampung teman-teman. Oh, pantesan berisik. Mau tahu ceritanya si Tuying pulang kampung? Tonton terus. Jangan di-skip-skip biar kalian paham ya. Pak, apa kek? Inyong muli, kang perantauan, Pak. Apa kek? Walah Ying, kok malah mulih sih Ying? Bukan roli mulih Ying, lagi akeh corona malah mulih. Tapi ngene Ling, ora apa-apa Ling, mulih ora apa-apa. Aja berisik ya Ying ya. Haha, anak lanang kok kang perantauan mulih ye, mulih. Iya Pak, tenang baik Pak, mengko aku lapor kalau lurae, kalau camate, kalau Pak Bupati nih lapor bahwasannya aku kue bebas COVID, aku wis dites, aku wis disuntik, cus, wis pokoknya wis tidak pernah, wis bebas Pak, bebas aku, sehat Pak.
Ya 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 wis, aku percaya. Percayalah aku lah. Aku percaya, Ying. Neneng Jagong, Jagong disit. Cerita Kanda, aku juga kangen karo kau, Ying. Jajal cerita neng kana, neng perantauan neng luar negeri, kok oleh pengalaman apa? Ana apa bae neng kana? Jajal cerita. Krok Jagong ngene. Greh mah greh. Hahaha, ning kana pak, ning kana canggih-canggih pak, pokoknya canggih banget pak, nyong meru pak, ana beling lebok nangaring mesin, metune apa pak, botol, apik mbok pak, ning kana pak, ning Amerika. Iya Ying, ih canggih banget ya Ying, terus ana apa maning Ying, Gajal cerita, keh. Hahaha, barang Amerika, aku ngaring Jepang pak, ning Jepang lebih canggih maning pak, pokoknya lebih canggih maning, lebok nau besi, metune sendok, metu sendok, besi, lebok najero, metu sendok pak, kue ning Jepang pak, canggih maning. Walah, canggih yo Ying, canggih kabeh. Tapi lebih canggihan bapakmu, Ying. Bapakmu lebih canggih, canggih retung pokoknya, Ying. Hahaha, bapakku lebih canggih. Pak, kaya sing mau, kaya Amerika lulusannya S5. Sing Jepang lulusannya S7. Darika lulusannya S3, SD, SMP, karo SMA. Canggih apa? Alah, Ying, Ying. Ora usah ngece, Ying. Rungo kenapa, Ying? Kek, Ying, bapakmu kue canggih retung. Begitu bapakmu karo mamamu mlebu kamar, metune kok, Ying, canggih moka. Aduh, Pak, iya juga ya, Pak. Aku kan gara-gara mati lampu ya, Pak. Metu aku ya, Pak. Aduh, lockdown, dikit lockdown. Hahaha, baik teman-teman, itu tadi ternyata Tuying teman-teman. Tuying pulang kampung dan curhat sama bapaknya, bapaknya si Tuying. Mau tahu si Tuying kampungnya di mana? Tuying itu kampungnya di Portugal teman-teman. Portugal, Purwokerto lewat Tegal. Banyumas, Ngapak. Gak nyambung ya. Nanti ada cerita lagi di akhir video. Nanti ada cerita lagi si Tuying jalan-jalan ke pasar malam. Mau apa? Mau apa? Mau ada kehebohan apa? Tonton terus, jangan di skip-skip biar kalian paham ya. Thank you.
nang Jawa kue enak loh. Nang Jawa kue enak ya, adem, siler-siler, wengi-wengi, kayak gini adem, jangkrik kayak moni, kayak enaknya ngapa ya? Ha, inyong duwe rencana ke. Mumpung lagi terang sore, inyong lagep ngaring pasar malam. Kayane asik ke pasar malam ke. Wis, inyong lagep adus disit, kelamben disit, topian nganggo parfum. Let's go ngaring pasar malam. OTW. Asik, oke, wis gagah, langsung OTW pasar malam. Oh, let's go. Waduh, Chan. Dalane langkah lampune. Aduh, kayak kuburan. Aduh, nang cowet berame. Kaya si nang desa kayak kuburan. Teneng lampu, alah Chan. Lampune pada ora dinyala kena ke wong rubes. Aduh. Apa ki ya? Ki sino apa ya? Tembelek. Apa udu ya? Tapi kayak udu, tapi kayak tembelek. Ah, penasaran. Ambung jajal, ambung ke. Iya, asem. Aku tembelek ki. Walah. Untung nyong mikir ora mitek. Enggane mitek ora sidang pasar malam ya. Walah tuying, kok ora midek, tapi kok wis ngambung ying, malah parah kue, walah, bocah. Saya ingatkan kembali bagi kalian yang beragama Islam, kalau sudah waktunya sholat, habis ini sholat dulu ya, karena sholat adalah kewajiban. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton sampai di sini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.